Ya, selamat datang di Kiasan TV. Kali ini saya akan membuka kemas. Ini sebuah paket dari Leaf ya. Ini saya beli yang aparelnya atau lebih tepatnya kaosnya. Langsung aja kita buka paketnya. Kita bukanya secara pelan-pelan ya. Oke, terbuka. Seperti ini ya. Ya, ini ada kaos Leaf. Dapat ziplock sama ini dapat stiker ya dalamnya. Bisa lihat. Kita buka dulu. Oke. Dapat stiker lumayan, Leaf. Keren. Ini kaosnya seperti ini ya, Leaf. Ini kayak warna labu oranye gitu dan ini handtagnya seperti ini, agak lucu. Ini harga retailnya Rp199.000, nama artikelnya Leaf Biscuit T-shirt Black. Saya belinya yang size L. Ini tagnya seperti ini ya, tag brandnya. Oke, ini ada tulisan apa size-nya di belakangnya. Ini ada tulisan all around gear 100% good times handle with care. Oke. Sablonnya ini kayaknya plastisol, soalnya agak timbul gitu. Dan rapi ya sablonannya, finishingnya. Oke, seperti ini kaosnya. Untuk bagian dalamnya tidak ada tag wash. Bagian belakangnya seperti ini. Ada tulisan lagi Leaf. Ya, ini agak besar ya bagian belakangnya. Ya, cukup keren lah ya. Ya kayak biskuit memang. Makanya dinamain biskuit. Kalau yang suka One Piece, yang suka karakter cracker, ini cocok ya untuk memakai ini. Udah, sekian aja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Mantap.